Salam sejahtera Malaysia, bertemu kita kembali di channel ini. Tajuk berita hari ini, anak ramai pembuka rezeki Jamal tak layan kecaman. Raja Pop Datuk Jamal Abdillah menganggap zuriat ketujuh yang bakal ditimbang awal tahun hadapan adalah kurniaan rezeki. Justru Jamal enggan melayan maupun membaca komen negatif netizen seolah-olah tidak berpuas hati sebaik mengetahui istrinya Datin Zai Izzati Khairuddin 28 tahun kembali hamil. Jamal berkata kehamilan istrinya itu tidak dirangsang memandangkan pernah mengeluarkan kenyataan tidak mahu menambat cahaya mata selepas kehadiran anak keenam setahun lalu. Kadang-kadang kita tak boleh rancang perkara seperti ini karena semuanya ketentuan Allah dan inilah dinamakan rezeki. Ada orang berusaha macam mana sekalipun, tapi kalau bukan rezeki takkan menjadi juga. Soal kata-kata negatif orang, saya ambil sikap tidak melayan maupun membaca komen dalam media sosial, katanya yang ditemui pada majelis sidang media konsep Divas dan Demon 2024 di sini petang. Berkongsi perasaan bakal menimang cahaya mata pada usia 65 tahun, penyanyi populer menerusi lagu Azura itu mengakui seronok dan menganggap kehadiran cahaya mata umpama satu terapi. Kehidupan berkeluarga dengan anak suatu yang menyeronokkan. Ia umpama satu terapi buat saya. Saya tak rasa letih, marah maupun bosan karena mereka inilah hiburan saya. Lagipun saya bukan jenis suka keluar rumah, habis kerja terus pulang dan bila sehari tak jumpa anak-anak memang rindu. Jadi sampai saja rumah saya akan cium dan akan tidur bersama anak-anak, katanya yang mengharapkan zuriat perempuan. Sementara itu ditanya apakah ini mungkin cahaya mata terakhir, Jamal menyerahkan kepada istri sama ada masih sanggup untuk mengandung atau sebaliknya. Kami sudah rujuk kepada dokter pakar mengenai keselamatan istri untuk bersalin melalui kaidah pembedahan buat kali kelima. Jadi kami kena pikirkan faktor keselamatan istri, apakah masih boleh mengandung lagi karena sudah 5 kali dibedah. Saya tak boleh pikir pasal diri sendiri saja, tapi kena pikirkan juga kemampuan istri, katanya. Jamal dan Zai Izzati mendirikan rumah tangga pada 1 April 2017. Mereka dikurniakan 4 cahaya mata, Nur Azura Yamani 5 tahun, Isa Yamani 4 tahun, Iskandar Rian Yamani 2 tahun, dan Rahil Laura Salsabila Yamani 1 tahun. Jamal juga memiliki 2 anak lelaki hasil perkawinan terdahulu, yaitu Osama Yamani 21 tahun dan Ahmad Zaki Yamani 17 tahun. Sekian berita hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.